Pos-play quarter arrow. Yes. Mau tante di Moto3 atau pindah kelas? Ini boleh kayaknya, masih aman kok. Belum okay, ada Moto3 ya. Iya, belum ada Moto3. Ada. Parah. Oke, mau pakai apa lagi nih kita ya? Minyo udah mulai Valentino Rossi, Moto3 siapa lagi sih? Ini nih. Siapa ya? Pokoknya ada kemarin, pokoknya kayak ada logo VR Fortis Academy, tapi apa gitu timnya lupa. Di wearpack dia tuh. Ini bukannya Stefano Nepa bukannya? Bukan ya? Eh iya deh, Stefano Nepa ini bukan sih? KG Motor Aventia bukannya ya? KG Elia Bartolini sama Matteo Bertelli kan? Oh iya, Elia Bartolini. Oh iya ini, iya benar-benar Elia Bartolini. Sama Abel Tesura. Akademi kan nih? Akademi. Iya sama Albert Tesura tuh. Kita pakai ini dah. Elia Bartolini. Nicknamenya kayak perasaan ASU. Nah, kita putusin sirkuit nih, mau di mana nih biar enggak pusing nih, sedap. Di mana ya? Terserah deh, mana tahu. Yang gampang tuh apa ya? Yang gampang udah lagi buka Red Bull Ring kan. Red Bull Ring udah agak gampang. Red Bull Ring tricky di ininya, tricky di sikennya. Bablas diskualifikasi. Aston kah? Boleh. Ayo, guys. Let's go, Gembu. Ada kick favoritnya. King of Asen, jadi. Yoi. Kita lihat apakah masih berlaku di sini. Kita akan lihat Asen. Gak kau apa ya dari zaman GP 13 sih. Pokoknya track-track favoritku tuh semua serba dari GP 13 gitu. Kayak Asen, Misano, terus Phillip Island. Phillip Island lu suka? Gue nggak suka banget. Oh suka banget aku Phillip Island serius, suka banget. 13 Phillip Island sekarang gak enak. Iya, di GP 13 tuh di turn ke 10 awan banget jatuh. Makanya di main nanti harapanku yaitu Asen, Misano, Phillip Island. Biar bisa ngelawan Gribble Tastic kencang banget orang. Gribble Tastic naik M1 itu dia. Oke, okay, kita start posisi kedua ya adik-adik. Aduh, motornya bukan KTM ya ini ya. Halo, Honda. Bukan Honda juga. Jangan-jangan Husqvarna lagi. Husqvarna kayaknya. Soalnya kalau KTM aku punya settingan. Kalau KTM aku punya settingannya seharusnya, tapi kok nggak ada ini. Coba aku cek ya ini settingannya dia apa sih. Putat telang poong. Oke, karena Asen ini mainnya akselerasi, jadi kita naikin aja final rasionya. Biar mak cegagik tarikannya. Oke, okay, saatnya race kedua di kelas motoring. Yes. Kita masih bersama Tatsuki Suzuki dan nyalainnya masih. Kayaknya pada ganti motor nih ya. Yes, ganti motor, ganti tim, ganti orang. Pol Kembu ya. Let's go. Apa? Yang pol siapa itu Kembu? Oh, Lisa ya. Lisa nampaknya. Dengan tim gas-gas. Yoi. Ini dia. Layar pertama. Asen Dutch Grand Prix. Here we go. First corner. Kita balapan di Katerdal. Lo, ada yang melebar. Oh my goodness, wait. Nice. Nah, yang Kembu on the inside. Kembu masih berusaha bertahan dari kejaran Broris. Yes, Broris tengah berusaha masuk. Cosplay quarter arrow. Cosplay quarter arrow. Yes. Kenapa harus aku jadi korban gitu loh? Pas beli motor aro. Safety tor. Pernah jadi cosplay quarter aro guys. Tolong lihat pinky safety tor dikontrol. Dijaga. Lo biasa kalau udah di depan langsung ngejauh banget. Tenang, di balapan tuh ada yang namanya jatuh guys. Makan pasir. Oke, let's go. Mana? Belum. Tunggu, belum. Aku belum deket nih. Baru aku dia juga masih jauh nih. Ini gear 3.
Gas lagi. Parah kembu, parah. Gear 2. Gear 3, gear 4, lepas gas, gas lagi. Wih. Gas coach. Ayo, sekarang kita. Sekarang dulu nih. Eh, oh iya masih ada ketinggalan, woi. Ada enggak agak aku ternyata. Oke. Lagi tunggu ya. Dilastikan tuh. Oke, lastikan kita ngumpul nih. Ayo, ih. Kelas 3. Lah. Kerapnya rebel banget ini langsung. Kenapa? Kerapnya tebel-tebel semua. Iya. Weh, Cosme Rossi dan Marquez 2015. Awas diskualifikasi. Oke, okay, aman. Tunggu, aman. Tunggu yang ini. Let's go. Loh, ada yang belum tuh, si Kembu. Oh, Kembu, ayo. Kembu. Red Bull KTM Aju. Ketinggalan cuy. Jauh banget guys, si Kembu. Berapa detik gap ya? Oh itu udah kelihatan. Sekitar... Oh udah kapan nih? Ayo kita kembali ke posisi awal kan? Tadi. Ayo. Let's masih go and here we go. Mau apa tadi? Mau nge-record sambil facecam tapi muka aku lagi kunyel ya. Lagi... Muka kuning. Iya! Iya iya jatuh sama Kembu. Ayo gara-gara serius. Tinggal. Tunggu bro. Sleep streaming. Kalau safety car bilang ya nanti biar dari kita tungguin. Ayo, mau safety car enggak? Enggak. Waduh. Safety car jadi menang nanti. Masih ada 3 pembalap bersaing di sini. Indonesia Rider. Tenang, Kembu sama Fadur nih. Kenceng kok Fadur sama Kabu ini. Kembu sama Fadur nih kenceng jadi aman ini. Bisa ngejar dia. Oh. Saya bikin emosi, main tangan. Yo, sorry. Oh. Banteng, Bung. Udah lama balas sekali tuh. Balas. Tidak tersebut kata-kata itu gaya banteng. Yo, dari tadi enggak kesebut ya. Baru tersebut sekarang. Iya. Sekarang wayai nih. Udah rapat. Oh, iya, ini kayak bukan KTM deh. Suara motor juga beda sama KTM. Oh itu QG motor. Iya, QG. Atau gas-gas ya. Gas-gas kan juga kayak terus. Beli, samping kita gak berusaha masuk meskipun yes. Berhasil. Kita untuk meng-overtake balik. Kayaknya gak bisa sih. Potong lu. Come on. diskualifikasi cuy. Enggak, kalah Siken. Oh gitu? Enggak diskualifikasi. Enggak. Siken enggak. Track limit. Ngerem telat masih, ngelebar masih. Bisa pikir ngikutin tuh. Bagi ngikutin racing ladang sesat. Kalau gua udah serius. Oke, baru serius. Aku akan mencoba slip trim di belakang Lisa Pinky. Kayaknya bisa sih. Let's go, kita coba mode turnamen guys. Oke, guys. Silent mode. Maafkan aku. Oke. Turn 8, turn 9, turn 10. Ih, gak bisa ngejar ini. Susah banget. Ada namanya si Ken, cosplay Alex Spalgaro. Oh. Rossi aja lah, Rossi. Rossi Marquez. Cosplay Edward. Cosplay Edward. Motornya ngeden masih. Weh, datang si Fadur dong. Hampir aja kita makan pasir. Nah ini ngajakin dulu Fadur. Oh sudah final lap ya? Baru ngeliat nih. Ada yang motong adik-adik. Ada yang motong adik-adik. Terlihat jelas. Terpaksa. Itu gara-gara manuver dari Bloris kan. Bukan paling mau enggak mau lempar di Lisa Pinky. Yes. P3. Wih. Kalau Fabio udah dikasih long lap penalti. Kalau Fabio. Ada orang.